بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمين مسلمات sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya, Dia masih lagi memilih kita untuk meneruskan kehidupan kita dan memilih kita untuk memilih cara hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dengan kata mudahnya, kita bersyukur bukan setakat kita hidup, tapi kita menguruskan kehidupan ini dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk kita duduk depan komputer, depan telefon pada hari cuti di awal pagi untuk semata-mata dengan kuliah menambahkan ilmu. Tidak mudah adik kakak. Bapa ama kata tidak mudah sebab kalau tengok jumlah orang hok view live kita ni ke okay. Ha setara tu jelah. Setara tu jelah. Ha, daripada ramai-ramai orang. Kerana mereka lebih suka memilih untuk berehat, memilih untuk bersenang-senang, memilih untuk tidak mahu menyerabuk ke okay. Dengar kuliah duk congok. Kalulah orang panggil berdepan, tak ada masalah. Boleh mari duk berkhemah atas jalan penuh penah. Tapi ni nak ke telefon dah lah kecil. Lain pula putuh-putuh. Warna serabu akhir. Pakai tak mengaji. Yang lebih menduka cerita kan orang ada kemudahan dengan komputer, dengan laptop, dengan lain yang laju, dengan masa yang ada. Tapi tidak juga memilih untuk menambahkan ilmu untuk dia hidup di akhirat. Ilmu yang kita ajar ni, ilmu yang nak membolehkan kita hidup senang di akhirat. Orang tak berapa nampak ilmu ni. Orang yang nampaknya ilmu lagu mana nak senang hidup di dunia. Lagu mana nak senang hidup di dunia. Sebab tu kalau buka Facebook, serabut kita tubik iklan-iklan. Anda susah, anda ingin senang, klik link di bawah. Anda mahu pendapatan 5 angka sebulan, jom ikut saya. Anda menawarkan kesenangan, package-package kesenangan hidup dunia. Kita boleh sabar tengok video, kita boleh sabar masuk kursus, kita boleh sabar masuk kotu, masuk koni walaupun berbayar. Sebab nak senang hidup dunia. Lah ni musim pandemik, susah hijau kena pecah. Dah pitih ke hukurai dalam simpanan. Lagu mana nak menambah ke apa nama ni tabungan yang ada nak meningkatkan pendapatan. Mikir cara kau senang hidup dunia. Hidup akhirat kita tinggal sikit demi sikit, sikit demi sikit tanpa kita sedar. Dan ada juga kita tinggal dalam keadaan kita sedar. Sebab itulah bagi sidang penonton yang terpilih
duduk juga depan telefon, depan komputer, dengar juga mengajar, tak cukup dengan kuliah di bandar ilmu, kuliah-kuliah ustaz-ustaz hok lain dalam YouTube dan berapa kita dengar, tak cukup dengan dalam TV, Astro Oasis ke, TV Hijrah ke, berapa kita duduk dengar, Quran Hour, Quran Time kita ikuti. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Baik, pada pagi ini kita akan sambung lagi pembacaan Talbisu Iblis, kitab yang saya bawa setiap kali saya mengajar sini. Yang mana hari ini kita akan masuk tipu daya iblis terhadap orang zuhud. Kita masuk perkara yang ke-10. Sebelum daripada tu kita nak ulang balik kuliah kita pada bulan lepas. Bulan lepas kita belajar iblis ni dalam banyak-banyak tipu daya dia kepada orang zuhud ialah membiarkan mereka hidup dengan tidak terurus. Dengan tidak terurus, mana kata diri tak terurus, pakaian tak terurus, resebe rambut pakaian basuh podok lusuh, soyok jahit podok dengan alasan sibuk nak mengejar akhirat. Ni bagi dunia belaka ni. Deh, nak kerak rambut bagi dunia, nak kerak bulu hidung bagi dunia, nak dandan misal janggut bagi dunia. Tak ada masa kita nak mengat, kita nak berzikir, kita nak buat amalan banyak. Ni juga termasuk dalam orang yang kena tipu. Apa? Sebab contoh yang terbaik ada di hadapan kita tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lah orang yang paling utama sekali nak pada akhirat. Deh, daripada tu Nabi seorang yang sentiasa menguruskan diri dengan baik. Rambut Nabi berminyak, Nabi ada sikat, Nabi ada cermin, Nabi sentiasa bersugi, Nabi sentiasa manakah diri Nabi ni terurus. Siapa mung ya orang panggil tak ada nah nak menguruskan diri kerana sibuk dengan akhirat. Dan kita sebut perkara yang ke-9 baru ni, orang zuhud yang ditipu juga dengan alasan nak kepada akhirat, nak tambah pahala, tambah amalan, akhirnya mereka membiarkan keluarga mereka terkontang-kanting. Tak cara kau bini, tak cara kau anak. Dengan alasan nak gorang anak, gorang bini, ini boleh merosok ke akhirat. La ilaha illallah. Deh. Ada orang lagu ni ni. Ngabin juga suriu. Kecek 2-3 patuh. Anak pun tak teguh. Anak pun takut. Anak pun tak secara ke dia. Sebab dia tak secara ke anak. Anak ada. Ni juga orang yang tertipu dengan iblis. Iblis berjaya kontrol dia. Walaupun dia orang zuhud. Walaupun dia ni orang yang kita kata amalan dia banyak duduk dengan mengatik, duduk dengan berzikir. Kerana tak secara ke anak. Tak secara ke bini. Tidak pernah bergurau dengan anak bini. Ni pun orang yang kena tipu. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah pesan kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi tengok Jabir ni baru berkahwin. Nabi tanya menikah dengan janda ke, nikah dengan dara. Dia kata nikah dengan bujai. Deh, nikah dengan bujai. Nabi kata, Halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Bapa lama tak nikah dengan anak dara. Nikah dengan anak dara ni segar sikit angin. Mum bergora dengan dia, dia bergora dengan mum. Maklumlah orang muda, okay, orang tina yang tak pernah ada pasangan hidup, tak rajin berkapal. Kapal dia, dia hak dia kena tok laki dia. Oh. Sukalah orang tina ni bila dia tak pernah ada pasangan hidup, tiba-tiba dia ada pasangan hidup. Pasangan pula hak halal. Okay. Halal. Oh, sukalah. Bergora tu gak siang malam pagi petang. Deh. Kita nak pergi hijau pun dia gora. Kita klik hijau pun dia gora. Pitu tak koci. Kipah musim. TV duduk. Hidup. Tu eh tak ada. Kita klik hijau petang-petang. Assalamualaikum ayang kita ni. Tak jawab salam. Tengok ala bilik tak ada. Tengok dapur tak ada. Ruai tamu. Puah cari.
tahu dah hidup gurau ni. Tapi duk mana ni? Pikabu. Duk main pikabu, pikabu dengan bin. Tak jumpa paksa dah. Akhir puas tu bik lah. Habis tak jumpa cari dah ni. Dia duduk sini, tengok-tengok dalam si bas tu. Nusuk dalam si bas tu. Allah suka lah. Tu makna tula'ibuka, tula'ibuha, watu, tula'ibuha, watula'ibuka. Mum gurau dengan dia, dia gurau dengan denganmu. Menunjukkan kehidupan suami isteri ni bukan serius 24 jam. Bukan serius 24 jam. Dia kena ada gurau senda, dia kena ada orang panggil, apa dia, benda-benda romantik. Sebab itulah fitrah manusia. Metamu orang agama dengan piyah, dengan serban, dengan berjubah kat, tak ada rasa nak bergurau, tu tak kena, tu tak apa, tak betul. Baik. Kita nak sambung hari ini perkara yang ke-10. Faslun wa minaz zuhadi man yara amalahu fayu'jibuhu. Falau qila lahu anta min autadil ardi ra'a dhalika haqqan. Dia kata, kata tu kita ni, Imam Ibn al-Jauzi, ada orang-orang hak zuhud ni, dia jadi takjub dengan amalan dia sendiri. Dengan ngatik banyak, dengan puasa sunat banyak, dengan sembahyang sunat banyak. Dia tengok orang lain tak serupa dia, akhir dia ngeling kepala, aku seorang lagu ni. Ah. Tu juga tanda-tanda orang kena pulah kepala ke iblis. Iblis hamba duk sebut semua pandai, dia ni bijak. Dia bijak. Dia akan masuk pada manusia ni ikut macam-macam jalan. Tak berjaya plan A, dia ada plan B. Tak ada tak berjaya plan B, dia ada plan C. Siapa plan MNOPQ, macam-macam dia ada. Ada orang ni, dia tak makan dengan orang Tino, tak makan dengan piti, dia tak makan dengan, akhir dia masuk melalui ke dia? Melalui rasa ta'ajub dengan diri sendiri, dengan amalan sendiri. Falau qila lahu, jika dikatakan kepadanya, anta min autadil ard, mung ni wahai tak syekh, tergolong dalam pasok-pasok bumi. Ra'a dhalika haqqan. Dia serum nasabuh, orang kata ke dia ni. Ni anak murid pulak ramah, hok pesing kaki pung. Kawan pesing kaki pung. Dia sendiri tu duduk, Ustaz Datuk Samsuri kata, sekut Mary. sekut Mary. Amor tak payah ke dia masuk sekut Mary. Kena-kena sekut Mary ni. Kita rendah dalam air teh jadi kembang. Orang hok ada perasaan ujub. Yang ta'ajub dengan amal sendiri ni, meh-meh sekut Mary. Buh dalam air tu kat rendah, jadi kembang, lembek. Dia rasa takjub dengan amalan dia. Bila dia tengok orang lain tak serupa dengan dia. Dia bangun pukul 3. Bangun pukul 3 ni, apa dia buat? Buka jendela tengok rumah orang lain. Dia buka jendela tengok rumah kawin tu gelap, rumah kawin ni gelap. Tidur belakang. Aku sorang ayah bangun. aku sorang ayah bangun ni. Dia tahu ayah kau ke? Dia bangun, dia semaya, dia zikir, baca Quran, rapat pas subuh. Dia tak ayah kau ke? Dia tak menunjuk pada orang. Tapi dalam hati dia ni, ada orang panggil, telah meletus satu gunung dem. Aku. Kapun ni, kalau tak ada orang, tak ada aku kat. Tak bala lama tu. Siapa perekat tu. Dia kata, kapun ni, kalau tak ada aku beramal tengah malas sore ni, tak bala lama dah. Bapa kapun ni, COVID tak masuk lagi. Kawasan lain, PKPD habis. Kapun ni kak, tak ada ni. Tak ada nak orang-orang positif. Sebab ada respon aku lah. Bangun tengah malam, pukul 3, bangun dah. Semaya, baca Quran, berzikir, berdoa, minta dengan Tuhan, jauh ke bala. Mujur ada orang respon aku ni. Tuhan tu nak turun bala. Kalau aku tak buat bagai-bagai ni, lama dah tak COVID, lama dah PKPD kapun ni. Dia duduk bermonolog dengan diri dia sendiri. Tak payah korang. Dia tak menunjuk korang amalan dia ni. Tak menunjuk. Kita kena faham dia. Hak menunjuk tu dipanggil ria. Nak menunjuk ke amalan dia panggil ria. Dia ada 3 istilah. Ria, sum'ah, ujub. Ria, sum'ah, ujub. Ria kita tahulah.
dalam Quran banyak ayat yang menerangkan tentang orang yang memperlihatkan amalan untuk dipuji oleh orang ataupun untuk diberi balasan oleh orang. Kalau tak ada orang, mampu tak buat. Tapi kalau ada orang, derah dia buat. Dia nak menderma kau, nak semaya sunat kau, nak bergapa kau. Dulu rajin mai sunat masa di masjid. Pergi siapa masjid, mai sunat kau beliah. Mai fardu pada dekat ba'diyah pula. Lah ni tak pergi masjid mai rumah dekat pakai tak ada. pakai tak ada qabliyah ba'diyah dah lah ni. Masuk waktu tu dekat ismaya qoma mai fardu. Ba'diyah ada? Tak ada. Qabliyah ada? Tak ada. Tu maknanya orang ni kalau pergi masjid pas ni buat pula dia. Pandai pula dia buat kalau pergi masjid. Sebab ada orang tu nak tunjuk ke apa dia? Dia nak menunjuk amalan dia kepada orang. Tu dipanggil riak. Allah fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Neraka wailah bagi orang hok sembahyang yang lalai daripada mengerjakan sembahyang. Alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yuraun. Dan juga orang-orang yang riak. Nak menunjuk-nunjuk semaya dia kepada orang. Ni juga semaya yang boleh membawa kecelakaan. Sedekah yang riak, sedekah yang membawa kecelakaan. Hadis yang kita sentiasa dengar kan. Tiga kumpulan Allah Ta'ala bawa. Awal lagi di hari akhirat. Orang yang mati syahid. Orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak menderma. Dia tu tanya, mung ni siapa? Dia kata aku ni. Oh, ilmu, harta banyak membui maka aku menggunakan harta pada jalanmu, ya Allah, aku derma sedekah, aku keluar zakat, beri kau orang, tolong bantu orang. Tuhan kata pelawak. Tuhan kata pelawak. Membuat semua tu untuk dikatakan, mung ni orang yang hartawan, dermawan, jutawan, yang orang panggil suka menolong orang. Faqad qila lak. Orang pakai kata dah kamu. Tuhan suruh mereka, heret sosial, pergi kaki, heret sosial, rumah lain dengan aku. Ni orang yang tidak ikhlas. Dia nak menunjukkan amalan. Maka riak membinasakan amalan dia. Sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Sum'ah ni dia memperdengarkan apa dia hak dia buat pada orang. Riak daripada perkataan ro'ah. Melihat. Riak memperlihatkan. Sum'ah ni daripada perkataan sami'ah. Dengar. Sami'ah dia dengar. Sum'ah memperdengarkan amalan dia pada orang. Orang tak tengok dia bangun tengah malam. Orang tak tahu dia puasa. Tapi dia memperdengarkan. Dia royak pada orang. Alah semalam sekala. Kau tiga bangun semalam lewat. Sikit tiga setengah. Alah lah lah. Orang tak tanya pun. Tapi dia saya saja. Alah semalam lewat setengah jam sekala. Kau tiga bangun. Dah semalam. Berapa-apa semua pun. Semalam, kau tiga setengah baru khabar. Alah. Letih. Engkau siang hari ni, kita poso, kita. Dia royak pada orang. Nak suruh orang tahu amalan dia. Maka royak kau orang suruh orang tahu ni, nak memperdengarkan amalan dia. Maka tu dia panggil sum'ah. Hukum dia serupa dengan riak. Kalau riak ni boleh terhapus amalan, maka sum'ah ni juga terhapus amalan. Iblis ni ada orang dia pakai goda dengan riuk, mapuh kaki. Pakai mapuh belah cacir dengan riak. Ada orang dia tak nunjuk amalan dia, tapi dia beroyak, pun mapuh belah cacir. Ada orang dia tak tunjuk, dia tak royak pada orang. Tapi iblis nak suruh juga kawan ni punuh amalan. Maka dia kecek dengan ujuk. Dia kecek dengan ujuk. Ha ni. Riak, sum'ah, ujuk ni tak kena pada orang jahat. Mana orang jahat? Kaki bunuh orang, kaki zina, kaki curi ni tak nak riak apa? Tak ada riak. Riak, sum'ah, ujuk ni kena pada orang sepuluh kita. Orang sepuluh hamba. Hidup mengajar siang malam. Hidup mengaji siang malam. Ada ilmu sikit sebanyak. Tidak kena. Iblis akan cuba. Punuh. Hak munduk mengajar selama kening. Punuh dengan dia, dengan riak. Kadang-kadang ia punuh dengan gadiah dengan sum'ah. Habis tak ada nak punuh dengan gadiah. Kalau riak pun tak makan, sum'ah pun tak makan, dia punuh dengan unjuk. Kita tak menunjuk, tak ada kita ikhlas sungguh buat kerja. Kita pun tidak oyak korek yang kita buat. Tapi mari dalam hati ni. Rasa hebat.
perasa hebat. Ujub-ujub ni perasa. Perasa dia ni hebat. Dia dengar kuliah orang lain. Dene kecil lagu ni nak mengajar. dia perasa, dia perasa. Jauh sedap aku. Kalau aku mengajar, sedap lagi. Dia dengar ceramah orang, tak sedap. Dia orang sedap ceramah. Dia dengar kuliah orang, tak sedap. Dia orang sedap kuliah. Inilah ujub. Yang juga ujub ni boleh menghapuskan segala amalan-amalan kita. Allahu Akbar. Sebab tu yang ke-10 dia kata, wa minaz zuhadi man yara amalahu fayu'jibu. Ada orang yang tengok amalan dia, ya nilai, ya tengok aku puasa sunat sekian, buat amalan sekian, baca Quran banyak sekian, semaya banyak sekian, dia rasa ta'ajub. Ta'ajub. Ujub lah, ujub. Rasa perasa diri dia hebat. Ada pula kaki pong. Ada pula kaki pong. Kaki pong ni di orang duduk sekitar lah, anak murid kau, apa nama ni, sayang sahabat kau, pengikut dia, dia kata Tok Syekh, muju ada Tok Syekh ya. Tok Syekh dikira sebagai autadil ard, min autadil ard. Autad ni makna, daripada ayat Quran ni, tu hasbuk, bukit buka ni, wal jibala autada, Allah menjadikan bukit buka, gunung gane, banjara ni sebagai paku, pasok untuk menstabilkan bombing. Bombing ni kita tahu dia musim 24 jam sehari. Bukan setakat musim, dia jalan pula mengelilingi matahari 365 hari setahun. Jadi, kerana lajunya bombing ni teruk. Deh, bukan setakat dia musim, dia jalan keliling. Bukan setakat tu. Bombing matahari dengan segala planet kita panggil aflak ni pula duduk berneh. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَكُلُّهُمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Baca surah Yasin, tu yang cerita cakrawala ni, matahari, bombing dan segala planet bergerak pergi ke satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk atas muka bombing ni tak terasa ke apa satu. Duduk boleh tidur dengan nyenyak, boleh tidur dengan tenang. Tak terasa bumi ni gerak. Apa? Sebab bumi ni dipaku. Bumi ni distabilkan oleh Allah dengan dia. Dengan bukit yang ada. Dengan gunung yang ada. Dengan banjara-banjara yang ada. Sebab tu, Tuhan kata, punuh bumi ni hasil kerja buat manusia. Apabila manusia ni mula menaruh lereng-lereng bukit, mula orang panggil menghancurkan gunung-gunung atas nama pembangunan, maka berlakulah banjir kilat situ, berlakulah orang panggil tanah rutuh sini, berlakulah gotu, berlakulah goni. Bukan salah Allah. Allah buat bumi ni molek. Mu cuba cabut paku yang telah Allah Ta'ala pasokkan di bumi. Jadi, pengikut-pengikut orang hak zuhud ni, dia kata, Tok Syekh, kalaulah gunung, bukit, buka ni jadi pasok bumi antara banyak-banyak pasok, mung lah wahai Tok Syekh. Dia pung. Dia pung Tok Syekh dia. Tok Syekh ni pun, ya, betul. Ya. Jenis makan pung. Oh, puno. Sebab itulah kita ni jangis kuat sangat puji orang. Ambo cukup tak selesa lepas ngajar, lepas ceramah orang gini. Start. Ceramah start. Kita ni gak pakai lari cepat-cepat. Tak seduk. Dengar lagi. Gapa dia hok nak kata. Takut-takut. Inilah takut-takut orang panggil. Dah lah kita hok besar dah. Kita ni besar dah. Nyepung demo tu gak. Kau hok besar. Melaya. Sakat Melaya teh pecoh. Habis bekerja segala amalan. Jangan pun. Tama-tama orang ugamu. Orang-orang aling. Jangan duk pun. Sekodah-sekodah sudah lah. Deh, baik. Tu perkara yang ke-10. Perkara yang ke-11, wa minhum man yatarassadu li zuhuri karamatihi wa yukhayyilu ilayhi annahu law qaraba min al-ma'i qadara an yamshi 'alayhi. Ya ke-11 pula, tipu daya yang ke-11. Hak ni berat juga ni. Dia ni tak ada kerja lain. Dengan amalan dia yang banyak, dia hanya duduk tunggu mendapatkan karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karamah ni bahasa Arab, Kelate kita panggil khamak, tidak kena. Kita kat kalau tu wali kat, mesti ada khamak. Khamak tu, khamak biasanya mulut masing. Orang mulut masing, orang khamak ni orang mulut masing. Mulut masing ni apa dia hok sebut kat, biasanya jadi.
masuk bodoh. Dia marah pada dia ni mulut masing orang keramat. Dia kata bodoh kawan tu, bodoh pak tua. Bodoh pak tua. Tolu. Sepatut dia sebut tolu. Oh tolu pak tua jadi bodoh tolu. Ni dipanggil khamak dalam istilah orang kita. Banyaklah kita ambo suka baca kisah-kisah macam kisah Tok Kenali. Dan orang yang mempunyai karamah, khamaklah kita kata. Cuma kita kena betul istilah khamak ni. Khamak para wali dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka tanpa mereka ingini, tanpa mereka minta. Mereka hanya beramal kepada Allah atas dasar dia serah dia ni manusia, dia ni hamba kepada Allah yang perlu mengabdikan diri sepenuhnya pada Allah. Maka dia buat amalan, dia buat amalan, dia buat amalan supaya Tuhan nak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila tengok hamba dia ni gak juru, hamba dia dengar kata, maka Allah Taala bui kemuliaan. Khamak-khamak ni karamah ni asal walaqad karramna madi Adam, kami telah muliakan anak Adam. Maka kemuliaan yang Allah bagi ada melalui mulut masing ataupun perkara-perkara yang mencari adab. Orang lain jalan tengah hujan basuh, dia tak basah-basah pun, payung tak pakai tapi tak basuh. Khamak ni biasa benda-benda yang pelik, orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Jalan atas air contohnya, jalan atas udara. Deh, kita biasa dengar Tok Kenali mula. Dia tak pergi Mekah tahun tu. Tahun dia tak pergi Mekah ni, Masjidil Haram terbakar. Masjidil Haram terbakar. Dia ada duduk mengajari Masjid Muhammadi. Tapi orang yang duduk Mekah tu nampak dia. Nampak dia masuk dalam api. Duduk kibah kain serbah. Memadamkan api dalam Masjidil Haram. Ni juga dalam bentuk karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Muliakan dia. Jadi, orang zuhud yang meninggalkan kehidupan dunia nak pada akhirat, antara benda yang setan boleh pulah pala tipunya ialah amung amalan banyak ni, mu tunggulah Tuhan akan wih khamak padamu. Ha, duk tunggu khamak tu pacirah. Duk tunggu khamak tu pacirah. Sehingga dia kata lau qarba minal ma'i qadar an yamshi 'alayhi ay yukhayyila ilayhi. Dikhayalkan kepada dia. Kalau dia pergi ke air ke, air dia kata, aku kalau jalan atas ni boleh ni. Mana? Dia tengok air sungai ke air laut, kau dia kata, dengan amal aku ni, kalau jalan atas air ni boleh ni, boleh ni, boleh ni. Setan ni, duduk buh oleh kepala dia. Duduk buh oleh kepala bahawa dia ni khamak, dia ni khamak. Fa'idha ardalahu amrun fada'a falam yujab, tazammara fi batinihi. Tiba-tiba, bila orang panggil berlaku satu-satu perkara, dia pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba doa tidak dimustajabkan oleh Allah. Maka dia mula merungut. Dia mula membebel. Deh. Dalam hati dia. Lepas tu khamak kot mana kalau mu ni tidak dimustajabkan doa oleh Allah Taala. Dia serah, dia serah je dia boleh terbang, dia serah dia mulut masing, dia serah dia boleh jalan tahai. Tapi hakikatnya bila berlaku satu benda dia berdoa, ya gini berdoa Allah, 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 Allah. Tak jadi hak dia berdoa. Tak jadi. Mula tak jadi tegak, ah celaka, ah celaka. Mana, apa tu hewat gini kat aku ni. Inilah orang panggil, orang zuhud yang telah pun ditipu oleh iblis. Faka'annahu ajira yatlubu ajra amali. Seolah-olah dia ni buruh yang memohon, yang meminta bayaran daripada pekerjaannya. Supaya dia kata orang zuhud buat amalan, nak pada khamak ni tak ubah seperti orang kerja rumah batu, lepas pada kerja kat, minta gaji dengan tokeh. Bawah kami ni bawah. Duit, kau mana? Orang zuhud orang sungguh ni, dia tahu dia ni bukan orang gaji, dia bukan pekerja, dia ni hamba. Walau ruziqal fahmu la'alima annahu abdun mamluk. Kalau dia diberi kefahaman yang baik, maka dia tahu dia ni seorang yang hamba. Seorang hamba mamluk yang dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Wal mamluku la yamun bi'amalihi. Orang hamba yang dimiliki ni tak boleh dia nak meminta-minta berdasarkan
perbuatan ataupun pekerjaan dia. Mu ni hamba. Ikut bos suruh ngakuk, mu kena ngakuk. Bos suruh buat kerja tapi nak bayar gaji, sorry, tak ada gaji. Pada makan kering dapur gitu je. Itulah hamba. Kalau dia pahal sungguh, dia ni hamba, maka dia tak akan mitok khamat. Dia tak akan mitok apa-apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau nazara ila taufiqihi lil amali la ra'a wujubu syukri. Bahkan dia kata sepatut kalau dia melihat dia ni menjadi orang yang mampu buat amalan di saat orang lain tak buat amalan supaya dia, bukan khamat yang dia nak, bukan sepatutnya dia menjadi hamba yang bersyukur. Ni Ibnul Jauzi sebut ni, dia kata orang lagu ni sepatut bila dia boleh buat amalan puasa sunat banyak, bangun semayang malam, semayang sunat banyak, zikir baca Quran banyak, bukan khamat yang dia nak, bukan khamat yang dia tunggu-tunggu, tapi dia boleh menambahkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memilih dia menjadi sedemikian. Fa khafa min at-taqsir fihi, bahkan dia rasa takut-takut kalau dia ni kurang buat amalan. Nikmat aku banyak Tuhan bui, dengan makanan cukup dengan anak bininya, aku takut-takut amalan kurang. Sepatutnya gitu. Tapi dah kerana dia ni telah ditipu oleh iblis, akhirnya dia duk rasa apa dia? Duk rasa dia ni berhak untuk mendapat khamat dan sebagainya. Tu perkara yang kesebelah. Nah, perkara yang kesebelah. Rengkahnya adik kakak, perkara sebelah ni ialah orang zuhud sepatutnya yang sebenarnya dengan amalan banyak yang dia buat menambahkan kesyukuran. Dia rasa muju di saat orang lain tak mampu buat, tak mampu baca Quran, apa nama ni, perhabis seminggu 30 juz, seminggu 30 juz dia boleh buat. Dia boleh buat seminggu 30 juz. Mana kata sebulan 4 kali dia khatam Quran. Dia boleh buat. Syukur Alhamdulillah. Semakin tinggi syukur dia pada Allah. Bukan kerana aku baca Quran ni sebulan 4 kali lepas ni boleh terbang, boleh jalan atas air, mulut masing. Orang kalau gitu, dia ni orang zuhud yang telah ditipu oleh iblis. Yang kedua belah, wa min talbisi iblis ala qaumin minaz zuhad alladhi dakhala alaihim fihi min qillatil ilmi annahum ya'maluna biwaqi'atihim wa la yaltafituna ila qawlil faqihi. Allahu akbar. Antara tipu daya iblis lagi kepada golongan orang zuhud ni, tamu-tamu orang zuhud yang qillatil ilm, yang kurang ilmunya, sedikit ilmunya, ngaji tak banyak, beramal je berhi. Ramai orang yang lagu ni, ngaji tak banyak. Dia asal jahil tu, kau mana tiba-tiba tu habui hidayah kena agama. Maka dia pun ubah penampilan, berhijrah lah dengan serbanya, dengan celoknya, dengan suginya, dengan boleh keluar, boleh bangun semai tahajud baca Quran dengan cara tak betul pun. Dia rasa hebat benar dah. Dia rasa bisa benar dah. Dan dia tidak menambah ke ilmu agama. Tak ada masa dah nak dengar-dengar nadah-nadah belajar kitab pada doa hingga pun tak perlu dah. Kalau dia naknya apa dia? Buat amalan. Tok Syekh ni kata baca ni 1,000. Tok Syekh tu kata baca ni 10,000. Baca. Dia buat. Maka dia bukan orang tak baik. Dia orang baik. Tapi qillatil ilm. Sikit ilmu dia. Maka orang yang sikit ilmu ni, annahum ya'maluna biwaqi'atihim. Maka dia pun buat amalan mengikut wakil setempat ataupun mengikut wakil diri dia. Mengikut wakil setempat ni makna dia buat mengikut apa dia orang buat. Dah orang buat belakang gini, kita buat. Pelik apa dia ni. Tidak kena. So, ataupun wakil diri dia ni, dia seruh betul gini kak, dia buat gini. Dia seruh betul gitu, dia pun buat gitu. Allahu Akbar. Ni fitnah yang besar juga berlaku dalam masyarakat kita.
kita tidak menafikan kebaikan. Tanpa kita menafikan kebaikan, okay? Deh. Tanpa kita menafikan kebaikan, okay? Kita kena terima bahawa kalau orang itu terkurang ilmu, maka tidak boleh kita turut dia. Kalau orang itu kurang ilmu dia, maka tak boleh kita turut dia. Ginilah contoh, saya baca. Ibnu Aqil kata, kana Abu Ishaq Al-Kharraz salihan. Ibnu Aqil cerita, ada seorang nama Abu Ishaq Al-Kharraz. Dia ni orang salih. Wahuwa awwalu man laqqanani kitab Allah. Bahkan Abu Ishaq inilah orang yang mula-mula mengajar Quran kepada Ibnu Aqil. Tok guru pada Ibnu Aqil ni nama Abu Ishaq. Kana min adatihi al-imsak anil kalam fi syahri Ramadan. Biasa masuk bulan Ramadan, dia ni tak kecek dengan orang. Hidup dia zikir baca Quran, hidup zikir baca Quran sepanjang bulan Ramadan, tak kecek dengan orang. Ni nak ayat waraknya Abu Ishaq. Fakana yukhatibu bi ayil Quran fi ma yu'radu ilayhi min al-hawaij. Bahkan bulan Ramadan ni kan dia tak kecek dengan orang, tak buat, tak kecek. Kalau nak gapo-gapo, dia ke baca ayat Quran. Nak gapo-gapo, dia baca ayat Quran, baca ayat Quran. Contoh, yaqulu fi idnihi udkhulu alaihimul bab. Ada orang mari, assalamualaikum, assalamualaikum, minta izin nak masuk rumah dia. Jadi kalau dia kata, ha, lekelah, tu keceklah, sedekat dia telah buat setekat, tak si kecek. Kalau kecek pun, baca Al-Quran aja. Kalau bunyi suara, baca Al-Quran aja. Jadi, dia nak suruh orang masuk dari rumah dia ni, dia baca Al-Quran surah Al-Ma'idah, ayat 23. Udkhulu alaihimul bab. Ada macam-macam jenis manusia ni. Deh. Udkhulu alaihimul bab, surah Al-Ma'idah, ayat 23 ni bermaksud, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Ni cerita Bani Israel. Ni arahan daripada Nabi kepada puak-puak dia. Udkhulu, masuklah kamu semua alaihim, serbu musuh kamu melalui pintu gerbang. Jadi ni arahan Nabi kepada tentera-tentera dia. Ha, serai, masuk ke pintu. Nak suruh orang tetamu dia masuk rumah dia ni, dia baca Al-Quran. Udkhulu alaihimul bab. Orang pun pahalah. Tok guru suruh masuk. Orang pun masuk. Wa yaqulu li ibnihi fi ashiyati sawmi min baqliha wa qithaiha. Mana? Nak buka puasa, nak suruh anak dia ni sedia ke makan dia buka puasa, dia nak makan sayur. Dia nak makan buah timun. Jadi nak ayat kata awan, dia beli buah timun ke, dia beli sayur ke. Tak boleh. Kau tu percakapan biasa. Maka dia pun ambil Al-Quran. Min baqliha wa qithaiha. Anak dia dengar, ayah nak pakai buah timun. Ayah nak pakai buah timun batal. Sebab dia baca ayat Al-Quran, tetap sayur dia ikut buah timun batal. Surah Al-Baqarah ayat 91 ni menyebut baqliha wa qithaiha, sayur-sayurannya dan timun-timun batalnya. Anak dia pun pahalah, ayah nak pakai timun batal ni. Anak dia beli. Jadi, ni yang berlaku kepada Abu Ishaq Al-Kharraz. Benda ni diperhatikan oleh anak murid dia, Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ni kata kepada dia, Fakultu lahu, kata Ibnu Aqil kepada tok guru dia ni, Abu Ishaq. Hadal ladhi ta'taqiduhu ibadatan huwa ma'asiyatun. Kata tok syekh, tok guru, mu perbuatan mu, mu duk serah molek, duk baca ayat Quran, mu tuju pada perkara-perkara dunia ni, mu serah ibadat, sebenarnya itu adalah maksiat. Alhamdulillah anak murid ni. Deh, katanya Ibn Aqil, hak mu duk serah ibadat ni, maksiat, tak betul tu. Fasu'uba alih. Terkejut tu guru dia. Ngulak, u'ak. Nak jawab tak boleh. Fakultu inna hadzal Qur'an al-aziz anzala fi bayani ahkam syar'iyyah. Qur'an ni Allah Ta'ala waktu turun untuk menerangkan hukum-hukum syarak. Fala yusta'malu fi aghradi dunyawiyah. Tidak boleh digunakan untuk tujuan dunia. Nak suruh orang masuk baca Al-Quran, nak suruh orang beli hutin baca Al-Quran, nak suruh orang duduk baca Al-Quran. Nak suruh orang tu baca Al-Quran. Tak betul dia kata ni. Wa ma hadha illa bimathabati sirrika as-sir.
والأشنان في ورق المصحف أو توسدك إله. Perbuatan mung ni seolah-olah mengambil orang panggil helayan-helayan daun-daun bidara mung bubuh dalam mashaf-mashaf Al-Quran ataupun menyanda siku mung kepada mashaf Al-Quran. Maksud dianya seolah-olah mengambil Quran ni jadi bata. Mengambil Quran ni membalut dengan kabu lah kita kata. Quran ni membalut dengan kabu, akhir muak tidur, muak lapik tidur. Kata bukan Quran ni bata. Bukan Quran apa, Quran dalam tu. Tapi dah membalut dengan kabu, nampak seolah bata. Itulah perbuatan kamu yang sebenar. Siapa kata ni? Ibnu Aqil kata kutuk guru dia. Mu nak bagai-bagai dunia je. Nak suruh orang masuk, nak suruh orang masuk, nak suruh orang gotu, nak suruh orang goni. Benda dunia. Tapi menggunakan Quran. Supaya mengambil Quran, balut dengan kabu, buat tidur. Bila kata, Quran tu, adab ke Quran ni. Ni bata ni. Sebab mulapik dengan kabu. Ni yang disebut oleh Ibnu Aqil kepada Tok Guru dia. Fahajarani. Tok Guru dia marah. Jawab talih akhir. Tok Guru tinggal dia. Walam yasri ilal hujjah. Dia tidak mahu mendengar hujah-hujah Ibnu Aqil. Nak jawab talih akhir. Cara kamu dia kata. Cara kamu. Ya pakai tak cara. Pakai putus hubungnya. Kalau kita tak blok nombor telefon lah. Pakai blok nombor telefon. Blok WhatsApp. Pakai talih WhatsApp lah lah. Apa kena blok dah? Blok Facebook, blok WhatsApp. Habisnya blok. Jadi tak boleh dah nak tegur sebab ia kena blok dah. Ni contoh. Abu Ishaq ni bukan orang sebagainya. Dia orang zuhud. Dia orang amal banyak. Tapi kerana kurangnya ilmu. Ilmu dia kurang. Dia serah dia buat bagai betul. Aku tak boleh kecek dalam boleh puasa. Siapa dia ajar pun tak boleh kecek boleh puasa. Boleh puasa, bukan tak boleh kecek. Jangan kecek bagai karut, jangan kecek bagai yang lalai. Kecek bagai-bagai mubah, boleh. Tapi kerana sungguhnya mung ni, mung kurang ilmu, pakai tak usik kecek langsung. Kecek pun guna Al-Quran je. Ada cerita, orang tina sore. Dia tak pernah kecek. Kecuali dengan ayat Quran. Ada amat teringat. Malah nak cerita dalam kelas mula. Dalam perjalanan dia daripada Palestin daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Jumpa dengan orang tanya dia. Aina tazhabin? Kata, makcik nak pergi mana ni? Makcik nak pergi mana? Dia baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dia baca. Daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Lagu tu lah. Orang tanya soal jawab Al-Quran. Kita dengar ni macam hebat. Tapi mengikut pendapat Ibnu Aqil, ini seolah-olah ambil Quran, balut dengan kabu, deh, buat batal, walapik tidur. Kalau Quran tu walapik tidur, nampak, nak sabar walapik tidur Quran. Tapi dah membalut dengan kabu ni kak, walapik tidur, muntak serah tu Quran. Jadi, Quran ni bukannya diturunkan oleh Allah untuk apa dia? Untuk dibuat dengan tujuan dunia. Baik. Tu satu kisah. Qultu wa qad yasma'u zahidul qalilul ilm asya'a minal awami fayufti bihi. Katanya Ibnu Jauzi lagi. Kadang-kadang orang zuhud yang kurang ilmu ni dia mendengar sesuatu perkara daripada orang awam duk kecek dalam media sosial, duk kecek kedai kopi, maka dia pun terus bui fatwa. Dianya ilmu tak ada. Ni posah nyakit juga ni. Ilmu tak ada. Ilmu kurang. Tapi dia orang baik lah. Dia ni orang banyak amal lah. Orang zuhud. Orang dihormati. Dengan zuhud dia, dengan amal yang banyak, dia dihormati. Bila orang kecek ataupun tanya dia, dia pun terus berfatwa dengan fatwa tidak betul. Hadathani Abu Hakim Ibrahim bin Dinar Al-Faqih. Ibnu Jauzi cerita. Ibrahim bin Dinar Al-Faqih cerita kepada dia, anna rajulan istaftahu faqala ma taqulu fi imra'atin tulliqat thalasan fawaladat zakaran hal tahillu li zawjiha. Ibrahim bin Dina cerita kepada Ibnul Jauzi, ada seorang lelaki tanya dia fatwa. Dia kata ada seorang perempuan dicerai talak tiga dalam masa dia mengandung. Bila dia melahirkan anak, anak tu anak lelaki, bolehkah dah hak tina ni telah diceraikan ini menasabkan anak dia ni kepada suaminya yang baru?
suaminya yang baru. Qal, katanya Ibrahim bin Dinar, faqultu la. Eh, mana boleh? Mana bu? Mana boleh? Wa kana 'indi Syarif ad-Dahali wa kana masyhurun biz-zuhdi. Katanya lagi, pada masa yang sama di tempat aku ni ada Asy-Syarif ad-Dahali. Dia ni terkenal dengan zuhud. Ilmunya kurang tapi zuhudnya kuat. Azimul qadr bainal awam. Dia dipandang hebat di kalangan orang-orang awam. Faqala li, bal tahil. Dia kata apa tak bolehnya? Boleh. Tak ada masalah nak berbinkan suami dia ni. Faqultu ma qala bi hadha ahadun. Kata, "Eh, tak ada orang kata lagu tu tu. Mana ada orang fatwa kata boleh binkan dengan suami dia?" Faqala wallahi laqad aftaitu bi hadha minha huna ila al-Basrah. Dia kata, "Bapa, aku ni duit fatwa ni lama dah. Tak sini siapa ke Basrah. Kalau orang tanya, itulah fatwa aku." Dia berbangga dengan fatwa dia deh yang tidak betul. Kerana saja kerana dia ni orang yang dikenali ramai, orang yang dipuja oleh orang awam. Ibnu Jauzi kata, "Fanzur ma yasna'ul jahlu bi ahli." Cuba menilas dirilah apa yang kejahilan ni boleh buat kepada orang hok jahil ni. Wa yudhafu ilaihi hifzul jah. Ditambah ke pula dengan nak jaga kedudukan. Moga dia ni orang masyhur. Orang yang orang panggil insta famous kalau ni. Tidak kena. Insta famous. Dia ni artis selebriti. Khaufan an yura az-zahid bi ainil jahl. Dia takut apa nama ni dilihat sebagai orang yang jahil. Allah, hasil daripada ni, dia hamulai sekali lagi. Tipu dia kedua ni ialah orang jahil yang kurang ilmu, maka dua keadaan. Satunya, dia akan beramal dengan wakil setempat. Tanpa dia kira dalih. Boleh kau tak boleh, tak kira. Asal orang buat. Asal dia serap tu, dia pun buat. Yang keduanya, dia akan berfatwa sesuka hati. Berfatwa sesuka hati. Hanya dengan menyandarkan kedudukan dia sebagai orang sahu. Sebagai orang dipuja dalam masyarakat. Baru ni gaya-gaya ke? Tubik satu video. Tubik satu video. Sorang ustaz selebriti. Ustaz selebriti tu kata, Orang mati COVID ni mati syahid. Sebab tu jangan sedih. Kalau ahli keluarga kita mati, suami mati, kau isteri, kau anak mati, eh, kerana kes COVID, jangan sedih sebab dia syahid. Sebab tu tak dimandikan. Dia hanya ditayamumkan. Ditanam gitu je. Ni jelah orang panggil tidak faham dengan hukum semasa. Eh, bila ditegur oleh beberapa pihak, mula bukan meleting tapi nak ayak kenapa perlu buat video secara terbuka, tidak ke ada nombor telefon saya ke, bapa tak boleh PM dengan orang panggil PM tepi tuan tak boleh ayak senyap-senyap nak ayak senyap-senyap gua no. Moga kamu telah buat satu video secara terbuka, video kamu telah didengari di seluruh dunia, maka nak tegur pun kena tegur terbuka biar orang lain tahu juga. Kalau PM tepi ayak kamu kata terima kasih kan tegur, bukan mu nak betul pun ke. Jadi sepatut bila orang betul ni terima kasihlah kepada orang. Baru ni seorang ustazah. Dan dia buat satu video. Dia kata doa sebelum bagi salam ni sunnah. Dan yang diajar oleh Nabi. Doa ketika beri salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni. Kan ada doa tu. Amo betul ingat tak aja baca. As'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita masuk bagi salam lik kanan ni, minta lik kanan ni ada raqib ke yang mencatat amal baik ni. Allahumma in as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku minta keridhaan kamu dan syurgamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa lik kiri pula, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta lindung daripada kemurkaanmu dan juga nerakamu. Jadi dia duk sebut dalam live dia ni bahawa itu sunnah. Itulah yang diajar oleh Nabi. Kalau kita semayang ni, wisalat, kena baca doa ni. Video dia tersebar, ada seorang ustaz buat satu video reaction.
ustaz ni buat satu video reaksi kepada kuliah dia ni. Kata ustazah, tak betul ustazah kata sunat ni tidak ditemukan dalam mana-mana kitab hadis. Apa nama ni doa tersebut? Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah hajar para sahabat dia, umat dia untuk baca doa tersebut. Hak adanya pendapat para ulama. Bila ustaz ni buat reaksi, deh video ustaz ni siapa ke ustazah yang ngajar tu? Alhamdulillah, ustazah terima dengan baik. Ucap terima kasihlah kepada ustaz yang menegur dia dan dia tarik balik pendapat dia tu, yang mengaku kesilapan dia. Hani hak kita nak. Situasi ginilah yang kita mahu berlaku dalam masyarakat. Tak ada orang yang tak buat salah. Yang penting bila ditegur, kita kena akui kesalahan kita, bukannya nak mempertahankan kesalahan kita. Dan patutkah marah pula orang yang tegur ni. Bapa tidak PM tepi nombor telefon ada ke? Macam-macam. Baik. Tu tipu daya yang kedua belah. Ada satu lagi dia kata. Tu kita ni tambah. Waqad kana as-salafu yang yunkiruna 'ala az-zahid ma'a ma'rifatihi bi kathir al-'ilmi an yaftiya li'annahu lam yajma' shurut al-fatwa. Fa kayfa law ra'aw takhbit al-mutazahhidin al-yawm fi al-fatwa bil waqi'at. Allahu akbar. Oh ni berat juga ni kalau kita nak baca ni. Tapi kita kena bacalah moga tu kita ni tulis. Imam Ibnul Jauzi kata, wa qad kana as-salafu yunkiruna 'ala az-zahidi ma'a ma'rifatihi bi katsirin min al-'ilmi an yaftiya. Ulama-ulama salaf dahulu tetap mengingkari orang zuhud ni berfatwa sekalipun tahu dia tu banyak ilmu. Li'annahu lam yajma' syurutul fatwa. Kerana orang tu walaupun dia ni banyak ilmu, dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk memberi fatwa. Kalau ada seorang tu ilmu banyak dan dia pula zuhud, tetap ulama salaf dulu melarang daripada beri fatwa kerana tidak menepati syarat-syarat, tidak memenuhi syarat-syarat untuk bagi fatwa. فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ تَخْبِيطَ الْمُتَزَهِّدِينَ الْيَوْمْ فِي الْفَتْوَى بِالْوَاقِعَةِ. Bagaimana dia kata kiranya kalaulah para salaf ini melihat keracunan orang zuhud palsu pada saat ini dalam memberikan fatwa terkait pelbagai realiti yang berlaku. Imam Ibnul Jauzi yang tulis kitab ni beratus tahun itu dia kata kalaulah salafus soleh masih hidup dan dia melihat zaman kita ni orang zahid, orang zuhud yang palsu memberi fatwa, lagu mana tak tahulah keadaan mereka. Deh, tak tahu lagu mana perasaan mereka. Wabil isnadi an Ismail bin Syabbah qala dakhaltu ala Ahmad ibn Hanbal. An satu kisah lain. Ismail bin Syabbah dia kata sekali satu kali aku masuk jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kenal ke Imam Ahmad bin Hanbal ni Imam Sunnah. Wa qad qadima Ahmad bin Harbin min Makkah. Masa yang sama di tempat dia ni marilah seorang nama Ahmad bin Harbin. Ahmad bin Harbin ni mari daripada Mekah. Siapa ke tempat Ahmad bin Hanbal. Fa qala li Ahmad bin Hanbal, "Man hadzal Khurasani?" Alladhi qad qadima. Siapa dia kak? Orang Khursai yang baru sapa tempat kita ni. Imam Ahmad bin Hanbal tanya Ismail bin Syabbah ni. Aku dengar ada seorang orang Khurasan mari daripada Mekah ke tempat kita ni. Siapa dia tu? Qultu min zuhdihi kaza wa kaza wa min wara'ihi kaza wa kaza. Aku pun jawab lah. Oh dia tu nama Ahmad bin Harbin. Orang warak. Warak dia gini. Dia pun orang zuhud. Zuhud dia gini. Faqala. Jawabnya Imam Ahmad bin Hanbal, la yambaghi liman yadda'i ma yadda'ihi an yadkhula nafsahu bil fataya. Tidak patut orang yang sedemikian untuk memberi fatwa. Begitulah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau bos takak warok, kalau bos takak zuhu,
tak cukup lagi syarat nak wifatwa. Jadi aku nasihatlah, royak sapak dia, tak patutlah dia ni wifatwa. Mari nak duduk sini boleh, mari buat carut-carut dia, sudahlah. Tak sudah kalut wifatwa pada orang, kerana dia belum layak lagi. Dan bukan nak menafikan kebaikan dia. Warak suku, ilmu syariat suku. Zuhud suku, ilmu agama ni suku. Kita bukan nak menafikan warak dia tu. Tapi nak memberi fatwa ni, nak mengeluarkan satu-satu hukum ni, banyak lagi ilmu-ilmu lain yang kena ada. Deh, dia kena ngaji fiqh, dia kena ngaji usufiq, dia kena ngaji mustalah, dia kena ngaji qawaid fiqhiyah, dia kena ngaji. Banyak lagi. Dengan ramuan ni lah capu-capu-capu, barulah seorang itu layak untuk mengeluarkan fatwa. Tiba-tiba mung ni baru berhijrah sehari dua, pakar serba atas pala baru tu kak, mula nak ayak ni betul ni tak betul. Itu satu benda yang amat menduka cita, menduka citakan. Baik. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, ada satu lagi tipu daya yang amat berat. Yang ketiga belah ni merupakan yang terakhir sebelum kita masuk tajuk lain. Tipu daya iblis terhadap golongan sufi. Golongan sufi. Yang ketiga belah ni panjang sebab ada cerita, ada beberapa cerita. Dan yang ketiga belah ni ialah tipu daya iblis terhadap orang zuhud dengan cara meremehkan para ulama. Meremehkan para ulama. Kerana dia ni amalan banyak, kerana dia ni orang panggil amalan banyak, maka dia tengok ulama-ulama. Ulama ni orang ilmu banyak dan dia serotok standing dengan amalan dia, maka dia meremeh-remehkan ulama tersebut. Kadang-kadang dia meremehkan ulama ni dalam perkara mubah, dalam perkara yang harus. Sebagai contoh, dia akan sebutkan cerita yang amat menarik. Suka membaca. Contoh, dalam mengumpulkan harta. Oleh kerana dia ni, orang zuhud, dia tak pandang kepada harta. Dia tak pandai, dia pun pakai kereta ala kadar, pakai ala kadar, duduk dengan poso, sok memakan ni pun, orang panggil tidak sedap mana. Bila tengok ada ustaz, ada ulama' yang hidup dengan kereta besar, yang hidup dengan rumah besar, yang hidup dengan dia rasa agak mewah, makan sedap semua, maka dia kata tak layak dipanggil ulama. Tak layak dipanggil ulama. Ulama apa ni? Kita akan sebut cerita seorang manusia nama Hatim. Ni sedap juga cerita ni. Hatim ni, dia ada tiga cerita. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kalau kita panjang umur, kita akan sebut cerita bagaimana Hatim ni, dia berjumpa dengan seorang Tok Qadi. Tok Qadi ni Muhammad bin Muqatil. Orang kaya. Gapa dia berlaku antara dia dengan Muhammad bin Muqatil. Antara Hatim dengan... Alah, terlupa dah ambil. Tiga cerita semua. Dan akhir sekali cerita Hatim pergi ke Madinah. Bila pergi siapa ke Madinah? Madinah ni lah. Madinah Rasulullah SAW. Dia kata, Madinah siapa ni? Oh, jawab, ni lah Madinah Nabi. Bukan Madinah Nabi ni. Madinah Fir'aun ni. Dia boleh kata, Madinah ni bukan Madinah Nabi, Madinah Fir'aun. Bapa Hatim ni kata gini, sedekah dia seorang yang zuhud, seorang yang waruk, amal dia banyak. Cerita-cerita ni kita akan sebut pada kuliah yang akan datang. Kenapa sanggup dia kata Madinah ni? Madinah adalah ni. Ni bukan laisa bimadinati Rasul alaihi salatu wassalam bal madinati Fir'aun. Inilah Madinah Fir'aun. Dia jumpa dengan seorang ulama. Dia suruh ulama ni ajar cara ambil air semayah. Kami tunjuklah basuh ni muka tiga kali, tangan tiga kali. Siapa gila-gila dia, dia basuh tangan empat kali. Kami kata, hey, salah tu. Tiga je. Kata, apa salah? Basuh empat talih ke? Talih, kamu telah membazir air. Dia kata, aku basuh tangan empat kali. Kali ke empat tu kira bazir. Yang umum sanimu ni. Kebetulan kami tu orang kaya. Jadi, cerita ni menarik nak menunjukkan ada orang zuhud ni yang meremehkan para ulama hanya kerana perkara mubah yang dia lakukan. InsyaAllah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة وسلاما على الرسول الذي أمرنا بالجهاد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم المعاد. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah pada malam ini, pada pagi ini, kita diberi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat mengecapi kehidupan kita di muka bumi ini dan dapat meneruskan silsilah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, hari yang penuh barakah, kita hendaklah memperbanyakkan pengabdian kita, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua cara, kaedah yang disukai dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, insya-Allah kami ingin berkongsi dengan semua muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian tentang beberapa fadilat surah Al-Baqarah yang banyak diceritakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini mempunyai pelbagai fadilat dia. Setiap surah itu ada kelebihan dia. Maka oleh kerana itu kita kena tahu, apabila kita nak baca suatu surah, kita tahu fadilat dia lebih pahalanya kita baca daripada kita tidak tahu fadilat. Dan sudah tentulah kita akan baca dengan kaedah-kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini kita kena jadikan sebagai teman kita. Senang ke kita nak baca? Susah ke kita nak baca? Dengan Al-Quran kita mesti jadikan ada jadual dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam hadis yang amat telah baca di awal tadi bahawa orang yang dia mahir dalam Al-Quran, dia reti Quran lebih daripada orang lain. Tajwid dia reti, qiraat dia reti, suara dia sedap,
bacaan dia lancar, maka dia ini dia mendapat pahala yang berlipat ganda. Para malaikat mendekati dia. Tapi bagi orang yang dia ini, dia baca Quran tapi merakuk, Allah payah nak tubik satu-satu huruf itu, payah. Tapi dia berusaha nak baca Quran. Dia letak dalam jadual dia, setiap hari ada bacaan Al-Quran. Walaupun dengan payah kepayahan dia, boleh jadi dia tidak mahir seperti mana orang lain, nak sebut pun agak syakun alaihi, susah. Lahu ajran, Nabi SAW sebut dia boleh dua pahala. Satu pahala dia berusaha untuk baca Al-Quran, dan satu lagi pahala kerana dia payah nak baca, dia berusaha juga. Ada dua pahala boleh. Jadi sebab itu, dengan Quran ni kita kena ada masa dan jadual. Khususnya untuk kita baca lah. Baca, tadabur. Dan kalau bolehnya kita boleh tahu fadilat-fadilat surah-surah di dalam Al-Quran ini. Kerana apabila kita mengetahui fadilat dan surah, surah Al-Quran, kita baca pun kita baca dengan penuh keyakinan dan penuh khusyuk serta mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidup dia sentiasa baca Quran ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. Beza dengan orang yang dia hidup dia ini dia tak cara kepada Al-Quran. Apatah lagi dia tak baca, dia tak cara. Nak sebut ayat Quran tu pun tak betul, tak betul jalan, kerana Ramadan pun dia tak boleh nak baca Al-Quran lagi. Sah ke bulan-bulan yang lain? Sebab itu Nabi sudah membuat perumpamaan kepada mereka yang jauh daripada Al-Quran ini. Sebagaimana disebut, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang tidak ada ayat Al-Quran, tak ada kata ingat mana-mana ayat Al-Quran. Sama ada apalah ayat lazim ke, ayat daripada surah ataupun juzuk yang besar ke, dia tak rajin baca, jadi dia tak ingat. Ataupun dia tidak tahu dan jauh daripada Al-Quran. Tidak ada apa-apa ayat Al-Quran yang dia ada. Maka orang ni macam rumah yang runtuh. Rumah yang runtuh macam mana? Rumah gudung runtuh. Hancur. Tak tahu dapur di mana, tak tahu ruang tamu di mana. Habis runtuh. Rumah itu adalah ibarat manusia yang tidak ada dalam tubuhnya Al-Quran. Ni. Jadi apabila rumah runtuh, apa yang ada? Cewek, nata, apakah lagi duduk? Manusia tak duduk dah. Dan rumah tadi, akan dinaiki. Menularnya akan naik macam-macam lah. Naik tumbuhan, naik apa serangga-serangga masuk. Kenapa? Kerana rumah sudah tidak didiami. Itulah ibarat rumah runtuh yang mana ditinggalkan kosong. Orang yang tidak ada Quran dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia ini ibarat kosong, jiwanya kosong. Maka mudah ditumpang oleh iblis, syaitan. Mari nupai mudah. Mari bisik, bisikan yang jahat. Itu yang mudah yang nak buat jahat. Mudah setiap hari nak buat jahat, perkara negatif, mikir. Sebab apa? Sebab ada benda penumpang-penumpang. Sebab rumah tu, rumah dia ni, hati dia ni, tubuh dia ini sudah runtuh. Sudah ada tidak ada binaan. Apatah lagi cahaya Al-Quran itu ada di dalam diri dia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujja. Rihuha tayyibun wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang yang beriman dia baca Al-Quran seperti manalah buah utrujah. Utrujah ni spesies buah lima. Ia bounce dak manis, buah citrus. Warna kuning itu kita siung. Di kulit dia tu bounce sedap dah. Makan apatah lagi sedap. Manis. Itu perumpamaan orang yang beriman baca Al-Quran. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah laisa la riha laha wa ta'muha hulwun. Adapun orang yang beriman dia tak baca Quran. Dia beriman cuma Quran ni amai kluk-kluk. Kada baca kada tak baca. Tapi dia tak baca Quran, itu Nabi membuat perumpamaan bahawa macamlah buah tamar. Buah tamar ni dia tak ada bau. Tetapi kalau makannya manis, sedap makannya. Tapi tak bau. Tidak menarik, tapi makan sedap. Nah, itu perumpamaan dia. Jadi, nak tahu sedap, enak, fadilat, maka dia kena makan. Kena rasa. Jadi, kena baca Al-Quran. Tak boleh. Kita kata, kita beriman dah. Kita ada zikir. Tak apa, tak baca. Tak boleh. Kena baca Al-Quran. Dan manakala masalu al-munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali ar-raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Manakala orang munafik, orang munafik ni dia baca Quran, bila dia baca Quran wangi bau tu nampak macamlah raihana, pokok raihana. Bunga dia tu kita dia bau sedap. Tapi kalau kita ketik makan, dia pahit. Dan boleh jadi dia beracun. Itu raihana. Jadi orang munafik pun dia baca Quran. Baca. Dia duduk dalam masjid, dia baca. Berkali dia baca derah lagi suruh orang kata bagus. Bahan suara apa sedap. Nak tunjuk suara sedap dan lain-lain. Kerana nak tunjuk tadi. Boleh jadinya sedap, orang lain pun dengar sedap. Tetapi murun, tapi dia pahit. Allah Ta'ala menolak, tidak menerima kerana ada niat-niat yang tidak baik. Manakala wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Ada orang munafik, dia tak baca Quran, maka dia ni serupalah juga dengan Hanzalah, tola ataupun pria yang mana bau pun tidak, makan pahit. Jadi bau pun tidak, makan pun pahit. Mana inilah seburuk-buruk perumpamaan yang Nabi bagi bahawa jangan kita menjauhi Al-Quran. Kena baca semua Al-Quran, barulah bau itu sedap. Perumpamaannya, sebaran bau, hidayah itu sapa kepada kita dan sapa kepada orang lain. Dan orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu sendiri, mendengar pengajian Al-Quran itu sendiri, insya-Allah kalau hatinya dapat inayah, dia dapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendaklah jauh daripada sifat munafik, sifat yang nak menunjuk dan sifat-sifat yang tidak bagus, yang dimurkai Allah. Walaupun kita baca Al-Quran, tapi Quran tadi tidak boleh memberi suatu penyebaran yang baik kepada diri kita dan juga diri orang lain. Jadi kita kena betul diri kita di dalam membaca Al-Quran itu. Muslimi muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Dalam Al-Quran ini ada satu surah yang panjang dalam Al-Quran. Surah ini paling panjang dalam Al-Quran. 286 ayat. Iaitulah
surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah ini terlalu banyak fadilat ayat-ayatnya. Sehinggakan Nabi sebut dalam pelbagai hadis yang sahih tentang fadilat ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Baqarah. Satu surah itu sendiri. Jadi kita kena beri perhatian dan di fasa-fasa kita berada dalam wabak pandemik COVID-19 ini, memang tersangat, sangat dituntut untuk kita ini bertakarrub dengan Allah, baca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran sebagai satu ubat penawar yang mujarrabat. Yang insya Allah kita doakan supaya Allah Ta'ala menghindarkan, mengangkat wabak ini, menghindarkan diri, diri kita, masyarakat kita, negeri-negara kita daripada penularan wabak yang terlalu tinggi. Kes dia setiap hari. Kita harapkan dia dapat turun, semakin turun, semakin turun. Dan usaha-usaha kerajaan serta pihak-pihak yang bertanggungjawab itu insya Allah diikuti semua oleh pihak masyarakat, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk mengangkat wabak ini. Yang paling mujarab dan paling afdalnya ialah kita mendekatkan diri dengan Allah, dan kita ini sentiasa bertakarrub dengan Al-Quran, bertemankan dengan Al-Quran ini. Dan dalam Al-Quran ini, sebagaimana yang disebut tadi, bahawa ada fadilat-fadilat surah-surah yang tertentu, dan kita pada hari ini nak sebut fadilat surah Al-Baqarah. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran tapi mempunyai fadilat yang begitu hebat. Yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Di mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ada menyebut Iqra'u az-Zahrawaini. Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa dia Zahrawain? Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Iaitulah pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran. Zahrawain ini adalah perumpamaan sebagai penawar, bunga penawar yang besar, yang agung, yang mempunyai fadilat yang banyak. Ayatnya panjang dan terkandung di dalam ayat itu ayat-ayat yang menjadi rujukan kepada seluruh umat, antara yang ada di dalam Al-Imran dan Al-Baqarah ialah ayat pengukuhan akidah. Ayat hukum hakam berkomunikasi dengan sesama manusia. Ayat bagaimana mereka ini akan menjalankan hal ehwal, pengurusan, kewangan, urusan berkaitan dengan negara. Ayat berkaitan bagaimana untuk mendepani cabaran-cabaran dalam kehidupan. Ayat bagaimana untuk mereka ini merungkai masalah sosial, gejala-gejala, jenayah yang berlaku. Ayat bagaimana untuk membentengkan negeri, negara, agama daripada serangan pihak-pihak yang ingin menyerang dan mengkhianati. Ayat di dalam itu yang terkandung bagaimana sebagai ayat perang, ayat persiapan untuk pengukuhan jentera-jentera, tentera-tentera Islam. Dan di dalam Al-Baqarah dan Al-Imran adanya mempunyai ayat-ayat bagaimana untuk menyeru, mengajak, mendakwah manusia kepada kebenaran dan petunjuk Islam. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Baqarah dan Al-Imran ini dianggap sebagai Zahrawain. Ayat yang cukup unik dan menjadi rujukan di dalam kehidupan manusia ketika mana mereka berada menumpang di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Lengkap. Jadi Nabi suruh baca, baca Al-Baqarah, baca Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan
aw ka'annahuma firqan min tayrin sawwafa yuhajjani an ashabihima. Kerana siapa yang sentiasa baca dua surah ini, Al-Baqarah, Al-Imran, maka dua surah ni, sesa hari kiamat, dia mari macam awan yang melindungi tuannya, iaitu pembacanya. Ataupun mari satu gugusan pelindung daripada sekawan burung yang mana dia akan membuka sayap-sayapnya melindungi pembaca dua surah ini. Iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi kata bacalah surah Baqarah. Fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batala. Bacalah Al-Baqarah, baca. Kerana siapa yang membaca, yakni siapa yang sering kali sentiasa melazimi baca Al-Baqarah, maka dia akan mendapat barakah. Dia akan mendapat keberkatan itu. Dan siapa yang tinggal, tak baca Baqarah, dia akan menyesal, rugi. Dia rugi boleh jadi bila dia sakaratul maut, dia berugi. Kerana banyak ganjaran-ganjaran sepatut dia boleh, tak boleh. Akhirat, seperti tadilah, ada pelindung yang melindungi dia. Hasil daripada baca Baqarah, baca Ali Imran. Jadi dia tak dapat, orang lain dapat. Jadi hasrah, maknanya rugi, menyesal. Bahkan atas dunia ini ada fadilah orang lain dapat, dia tak boleh dapat. Yang kita akan baca bahawa Al-Baqarah antaranya dapat pendinding diri daripada syaitan, daripada jin. Orang lain selamat sebab baca, dia tak baca, maka dia rugi. Jangan tinggal, kerana akan berlaku penyesalan, rugi dalam kehidupan dia. Wala yastati'uhal batalah. Dan surah Baqarah ini tidak mampu untuk membatasinya akan sihir, akan kekuatan sihir dan juga orang-orang yang berniat jahat. Orang yang nak sihir, orang yang main sihir, orang yang nak buat jahat guna setan, iblis, jin, orang ini tidak mampu untuk mengatasi fadilat dan juga kelebihan surah Al-Baqarah ini. Maksudnya siapa yang sentiasa baca Al-Baqarah ini, dia dapat menyelamatkan diri dia daripada golongan-golongan tukang sihir dan mereka-mereka yang nak mengkhianati dengan jalan-jalan yang tidak diketahui kejahatannya. Jadi fadilat dia terlalu besar dalam Al-Baqarah. Sebagaimanalah Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Dalam surah Baqarah ini ada dua ayat. Tadi surah Baqarah, siapa yang baca surah Baqarah, siapa habis? Ada kelebihan dia, iaitulah antaranya dia terselamat daripada orang-orang yang nak sihir. Orang-orang kerenak guna jin, guna hantu. InsyaAllah boleh sihir, boleh selamat. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Rumah kubur ni maksudnya ulama sebut ialah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Bila Quran tak baca dalam rumah tu, dia jadi sepok kubur. Maksudnya gersang. Rumah tu gersang. Seolah-olah tidak berpenghuni. Jauh daripada cahaya. Maka hendaklah kita cahayakan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yukra'u alladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, dia lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca je Baqarah, bukan kata baca syarah, baca syarah. Tak, baca je, baca. Daripada alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fi. Siapa? La yukallifullah, habis. 280 naik ayat. Habis tu, setel lari, cudah. Tak masuk. Tak boleh berada dalam rumah itu.
Ini kelebihan baca surah Baqarah sahaja. Jadi kita kena bacalah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya disebut man qara'aha, siapa yang baca ay qara'a al-Baqarah, siapa yang baca surah Baqarah, lam yadkhul asy-syaitanu baitahu thalath layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhul asy-syaitanu baitahu thalathata ayyamin. Siapa yang baca Al-Baqarah pada malam hari, dia baca malam, ikutlah selepas daripada ngorik, isyak ataupun apa sebelum daripada subuh, dia baca waktu malam, maka syaitan tidak masuk 3 malam rumah dia. 3 malam teruk-teruk syaitan tidak masuk. Dan siapa yang baca pada siang, siang hari dia baca Al-Baqarah kamilah, sempurna surah Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai ayat 286, maka syaitan tidak akan masuk 3 hari di rumah dia. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Besarnya kelebihan Baqarah ini. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi nyatakan lagi, inna li kulli syai'in sanaman, bahawa bagi setiap sesuatu itu ada puncak dia. Ha? Ada kemuncaknya, puncak. Tempat megang, tempat gantung. Ha? Tempat yang menjadi satu puncak yang dicapai. Setiap sesuatu ada begitu. Kalau bukit, ada puncak dia. Gunung, ada puncak dia. Ha? Semua sekali. Bagi Quran ini, kata Nabi, wasanamal Qur'ani suratul Baqarah. Puncak Al-Quran itu adalah surah Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a surat al-Baqarah tukra'u kharaja minal bayti alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Dan sesungguhnya syaitan apabila dia mendengar surah Baqarah dibacakan, maka dia keluar daripada rumah yang dibacakan surah Baqarah padanya. Hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Maknanya Baqarah ni terlalu hebat. Ha? Jadi sebab itu kita kena tadilah kena ambil pendekatan untuk baca. Kata Allah, 2 jam habis ni, bacalah. Dan kita nak fadilat yang besar, maka kita kena bagi masa. Biasanya dia 1 jam sajalah. 1 jam 15 minit ataupun 1 jam 10 minit. Kita baca dengan tartil itu boleh dah. Ya, kalau orang hafiz boleh jadi dia habis, boleh habis 45 minit. Dia cepat, dia ingat lagi, dia baca cepat lagi. Dengan makhraj yang dia ada kelebihan lagi. Orang lambat boleh jadi 2 jam. Tapi kita nak fadilat ni, kita jangan kita ni kira-kira dengan Al-Quran kerana kita nak fadilat. Malah sangat baca agak. Zaman lah ni kita ada kaset, ada CD, ada YouTube, ada di handphone kita ni. Kita pasal. Boleh baca. Tak, sambil-sambil kita buat kerja, kita boleh pasang surah Al-Baqarah ni di rumah kita, di tempat kerja kita, supaya insya-Allah sedikit sebanyak ia dapat fadilat-fadilat yang telah dinyatakan tadi. Tapi afdal, yang paling baiknya ialah kita baca. Sebab apa nama, surah hadis ni suruh kita baca. Kalau kita dengar tu boleh ada fadilat juga, tapi fadilat hadis ni ialah mengqara'a, iqra'u, dia kata kita bacalah. Maknanya baca ni tuan tu sendiri nak dapat fadilat, maka dia kena baca. Jadi berusahalah untuk baca Al-Baqarah ini. Dalam surah Al-Baqarah ini dia ada ayat-ayat lain pula yang mana ayat-ayat ni hebat, fadilat lain pula. Contohnya ayat 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 285 dan ayat 286. Ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Siapa habis? Maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa habis? 2 ayat tu. Ayat ni ayat kita baca semua dah. Ya, setiap kali lepas sembahyang 5 waktu biasanya orang baca. Ayat-ayat ini.
Dan ayat-ayat ini kita baca zikir pagi, baca dalam zikir petang. Ayat-ayat ini dibaca ketika mana apa kita buat apa wirid-wirid. Jadi ayat ini sudah masyhur. Tapi fadilat dia besar. Kadang-kadang hak sahur tu orang malah baca mana? Dia nak cari ayat pelik-pelik. Orang kita ada juga pesen lagu tu. Kalau jenis hak pelik-pelik dia suka mengamal. Suka mengamal bagi pelik. Tapi bagi hak ada dah depan, orang suruh hamba baca keluar Allah 3 kali insya-Allah lah. Keluar Allah ya. Keluar Allah je. Sebab keluar Allah ni biasa baca kan? Kul a'udzu birabbinnas 3 kul. Dia berasa biasa sangat. Jangan. Jangan kita ada perasaan yang sebegitu dengan ayat-ayat Al-Quran. Kerana setiap ayat itu mempunyai fadilah yang terlalu besar. Jadi, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Siapa yang baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, iaitu Amanar Rasul dan juga La Yukallifullah, 2 ayat akhir itu. Fi lailatin, pada satu-satu malam, dia baca kafatah. Kafatahu, maka mencukupilah baginya dengan membaca 2 ayat itu. Ulama sebut umpamanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Muslim, Imam Nawawi sebut dalam syarah kepada hadis ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, maksud kafatahu ialah pertamanya dia dapat menyelamatkan diri dia daripada perkara-perkara yang jahat yang bakal datang ataupun orang rancang untuk diri dia. Pertama. Yang kedua, dia selamat daripada gangguan makhluk, jin, syaitan, manusia yang jahat, dia selamat. Yang ketiga, dia cukup baginya qiyamul lail. Mana pada malam tu umpamanya tak terbangun buat qiyamul lail ke apa. Dia baca 2 ayat itu sudah mencukupi baginya dengan pahala qiyamul lail pada malam itu. Ini disebut termasuk juga yang itu. Termasuk juga dalam hal itu ialah perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara kebaikan yang sentiasa dia lakukan. Amalan tu boleh jadi kerana tertidur awal ataupun kerana demek, tak boleh tubik gimana. Ataupun pandemik ni kena kuarantin duduk rumah. Maka dia tak boleh tubik mengajar ke, tak boleh tubik bersedekah ke. Kafatah. Dia baca 2 ayat tu, Allah bui sebagaimana kerja amalan-amalan dia yang dia buat. Allah bui. Maknanya, backup kepada amalan-amalan yang kita tidak lakukan. 2 ayat ni. Ayat ni menjadi backup kepada amalan yang kita tidak lakukan. Jadi besar. Maknanya kalau kita baca 2 ni, seolah-olah kita mendapat ganjaran, habuan, amalan yang begitu banyak kita lakukan pada malam itu. Jadi kalau kita baca syarah, apa yang disebut oleh ulama ni kadang-kadang, ya kah? Tapi itulah kehebatan dan keunikan apabila kita tahu fadilat dan beramal dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Memang cukup besar Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah di fasa-fasa akhir ini, kita kena baca fadilat-fadilat daripada Al-Quran. Kerana kita melihat bahawa ini adalah suatu teman yang paling setia, yang paling jujur bersama kita, yang paling boleh menyelamatkan kita dunia akhirat. Yang inilah. Tak ada dah orang yang kita sayang ke, yang kita baik ke, yang kita percaya ke, habis lari belaka. Kadang-kadang tidak setia zaman ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak ada dah. Kan? Sesak ni kita dengan Quran. Kita berteman dengan amalan-amalan kita. Itu. Jadi kita kena perbanyakkan baca dan tahu fadilat-fadilat tentang perkara-perkara ini. Bahkan kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah ni ada ayat yang hebat. Dia panggil ayat kursi. Ayat kursi ni duduk dalam surah Baqarah. Kita duduk baca sama ayat kursi. Dan dalam hadis yang sahih disebut ayat kursi ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW menyebut, "Man qara'a ayat al-kursi
dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali semaya, selepas semaya, setiap kali selepas sahaja habis semaya, iaitu semaya maktubah, semaya lima waktu, maka tidak dapat menghalang dia untuk masuk syurga. Dia boleh masuk syurga bila mati. Maknanya nak masuk syurga ni kena mati dululah. Mati, lepas mati tu dia akan pergi ke syurga. Maknanya besar padilah ganjaran mereka yang sentiasa baca ayat kursi. Dan sebab tu jangan tinggal lah. Kita baca setiap lepas semayan tu. Lepas istighfar apa, baca Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Perhabis ayat kursi. Kerana ayat kursi ni ada dijanjikan dia penghubung kita dengan syurga. Di mana? Nabi sendiri yang sebut. Dan memang hadis ini adalah hadis yang bertaraf sahih dan menyatakan fadilah ayat kursi. Bahawa ayat ini besar ganjaran dia, dan kalau kita nak syarah apa makna ayat kursi, apa kelebihan setiap ayat, satu-satu ayat, itu kena fadilah-fadilah yang lain lah kita boleh baca. Tapi nak bagi tahu bahawa ayat kursi yang masyhur, yang kita baca setiap hari, yang Muslim semua tahu bila sebut ayat kursi. Bila sebut ayat kursi, orang mari takut. Setan takut, atu takut. Nak ambak atu, nak ambak setan. Baca ayat kursi, semua orang makruf tahu tu belaka. Dah, itu ayat kursi. Orang kita ni takut baca ayat kursi, tapi suka kepada kursi. Jadi, apa nama, kita kena beramal kepada ayat kursi ni supaya kita kalau boleh jangan tinggal setiap kali dubura kulli salatin maktubah. Baca setiap selepas daripada solat, solat wajib. Solat sunat kita nak baca itu lebih afdal lah, tapi solat wajib kita pewajibkan kita baca. Baca. Dan kita ingat mulut belaka ayat kursi ni. Bahkan dalam satu cerita tentang kelebihan ayat kursi ni, ada satu cerita di mana setan pernah mengajar Abu Hurairah kelebihan ayat kursi. Dalam sebuah hadis dinyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika dia ini dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jaga harta-harta zakat dalam satu gedung. Harta-harta zakat, khususnya zakat Ramadan, gapo dijaga, diletak dalam satu gedung. Jadi adalah makanan apa semua sekali duduk dalam tu. Lalu kata Abu Hurairah, fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhastu. Lalu dia kata, mari satu orang. Lalu duduk cari makanan, ambil makanan. Fa akhastu, aku rigak dia. Aku rigak dia. Lalu aku kata, la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku nak bawa mu pada Rasulullah. Bawa jumpa kepada Rasulullah. Mu ambil barang ni untuk jatuhkan penghakiman. Lalu dia pun kata, jangan, aku ajar satu perkara kepada kamu. Faqala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lam yazala ma'aka min Allahi hafizun wala yakrabuka syaitanun hatta tusbihah. Dia kata, apabila kamu nak tidur, kamu nak baring, maka bacalah ayat kursi. Ayat kursi itu masyhur, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, siapa habis. Itu ayat kursi, baca. Kalau kamu baca ayat kursi ini ketika kamu nak tidur di pembaringan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu dan syaitan akan menjauhi daripada kamu sehinggalah subuh. Sehinggalah waktu subuh. Itu. Lalu apabila begitu, Nabi Abu Hurairah lepas dia. Bila lepas dia, kemudian pagi itu Abu Hurairah pergi jumpa Nabi dan dia ceritakan situasi ini kepada Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Sadaqaka wa huwa kadzubun, dzaka syaitanun." Dia kata, apa yang disebut kepada kamu itu benar, tetapi dia sendiri itu adalah pendusta. Dia sendiri itu adalah kadzub. Dia pendusta, dia setan. Dzaka syaitan, itu setan malam tadi. Jadi maknanya syaitan ni dia royak bagai betul. Bagai betul, iaitu dia sendiri takut kepada ayat kursi.
Ha, syaitan. Ha? Dia ada, dia royak barang yang dia takut. Semacam sebagaimana berlaku di zaman Abu Hurairah, zaman Nabi. Ha? Kerana boleh jadi dia nak lepaskan diri dia, dia royak suatu benda yang benar. Kan? Tapi dia sebab Abu Hurairah dia kata, membaca tekah tidur. Kalau baca atas muka dia, mampu dia masa tu. Ha, jadi baca tekah tidur. Dia royak barang betul. Tetapi dia sendiri itu adalah syaitan, ha, dan penipu besar. Dan memang, ha, syaitan ni, zamillah ni pelik. Ayat kursi, ha, Quran, bahkan amba dapat daripada orang-orang yang mu'alish. Mu'alish ni, ha, orang-orang yang merawat. Merawat pesakit-pesakit, ha, dengan Al-Quran. Antaranya, ha, pernah, ha, amba dalam majlis yang disebut oleh, ha, Datuk Timbalan Mufti kita, Datuk ni Abdul Qadir, kita menyebut ada satu rawatan tu merawat orang yang dirasuki, ha, syaitan lah masuk atu, baca ayat kursi, baca Quran, tak lari, ha, baca ayat kursi dia ikut baca sekali, dia boleh ikut baca, baca Quran dia boleh ikut baca. Lalu ditanya, dia kata, mu takut ke apa? Ha, dia kata kunuk nazilah, ha, dia takut baca kunuk. Lalu dibacakan kunuk, ha, kunut tambah dengan kunut nazilah. Ha, kunut nazilah, ha, yang kita baca, sentiasa baca tu. Ha, kunut kita baca, kemudian tambah dengan kunut nazilah. Dah, ha, Allahumma zalzil aqdamahum, sallit alaihim kalbam kilab. Siapa habislah? Syaitan tu lari. Ha, jadi maknanya, zamillah ni kadang-kadang syaitan ayat kursi pun boleh baca juga. Ha, sebab apa nama, dia duduk dalam kehidupan dengan kita, sebab tu apa kita pun kadang-kadang mudah jadi syaitan. Tak, kita tak baca Quran, syaitan ni pula, ha, baca Quran. Ha, kita baca Quran dia boleh ikut. Ha, sebab kadang-kadang dia duduk dengan, ha, kita ni, kita tidak menghadami, menghayati. Ha, baca Quran tu tidak ada khasyah. Bila begitu, siapa-siapa yang dengar bacaan kita tadi, dia tidak ada juga rasa khasyah dan tidak ada taksir, kesan. Jadi syaitan pun boleh ikut. Tapi orang yang dia baca, dia ada khasyah, dia baca basmalah ya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Cudah syaitan. Ha, maknanya ada khasyah. Ha, jadi dia pada kelebihan itu, ialah pada khasyah dan pada takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak nyatakan tadi bahawa dalam ayat-ayat Al-Quran ini, ha, ada, ha, dalam Al-Baqarah ini ada ayat-ayat yang besar yang kita mesti jadikan amalan kita. Iaitulah antara yang kita sebut tadi, dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasul, ha, la yukallifullah, baca, ha, sebelum daripada kita tidur, satu-satu malam kita baca, ha, maknanya selepas maya lah kita boleh buat sebagai wirid, baca, ha, ayat kursi, baca banyak kali, tak apa, baca sebelum tidur, ha, apa nama masa kita duduk atas kereta, duduk atas motor, kita duduk di rumah, ha, kita baca, jadikan dia wirid. Boleh jadikan dia wirid yaumi kita, ha, baca 10 kali ke, kita nak baca 30 kali ke sehari, baca, tak ada masalah. Ha? Kemudian, ha, surah Baqarah ini dia memang besar. Ha, padilah sebagaimana yang kita sebut, pernah Nabi SAW ini, ha, dalam satu peperangan, iaitulah, ha, disebut dalam Perang Hunain. Perang Hunain ini perang di antara umat Islam yang mana selepas Fathu Mekah, orang, ha, Bani Thaqif, ha, Bani Hawazin apa semua sekali ni, dia nak serang semula apa nama Nabi Muhammad, ha, dan Mekah, disebabkan, ha, mereka tidak berpuas hati kepada pembukaan kota Mekah itu. Lalu, ha, berlakulah peperangan Hunain ini, ha, pada Syawal tahun ke-8 Hijrah, gitulah berlaku perang Hunain. Dan perang Hunain ini antara, ha, tentera yang ramailah, iaitulah 12,000, 10,000, ha, yang apa nama, sudah Muslim sama Nabi yang membuka kota Mekah, dan 2,000 lagi tu yang baru masuk Islam. Mereka berperang. Iz'a'jabatkum kathratukum. Kadang-kadang ada mari berasa confident, menang umat Islam pada masa itu. Tapi oleh kerana confident itu, Allah hajar sikit. Mari serangan daripada musuh, anak panah pelbagai. Lalu kecup perut. Orang Islam ni berundur. Berundur. Balik ke belakang semula. Apabila balik ke belakang itu, Nabi SAW, ha, minta beberapa sahabat, antaranya Al-Abbas, ha, pak saudaranya, supaya, ha, kerah semula orang Islam ni supaya pergi. Jangan berundur, teruskan.
Jadi antara yang dilaungkan oleh Al-Abbas ialah ya ahlas samarah, ya ahla suratil baqarah. Dalam riwayat, ya ashaba suratil baqarah. Wahai puak-puak yang berbaiah di bawah pokok Ridwan, dia panggil ashaba samarah. Ya ashaba suratil baqarah. Wahai puak-puak yang baca surah Baqarah, yang ada baca ada surah Baqarah dalam diri dia, yang baca surah Baqarah. Jadi maknanya puak-puak surah Baqarah ni diseru dengan seruan yang khusus. Maka mereka pun labbaik, labbaik, sambut balik seruan daripada Al-Abbas, seruan daripada Rasulullah. Mereka terus pergi berperang dan akhir sekali diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak bagi tahu, dulu ni oleh kerana sahabat Nabi ni sentiasa dia tahu fadilat. Fadilat ni banyaklah surah-surah. Mereka sentiasa berada di atas surah itu baca sehinggakan menjadi darah daging mereka. Mereka ingat. Serupa orang-orang tua kita kan. Orang tua dulu Yasin ni mulut. Okey, baca Yasin mulut. Kerana dia baca sama. Mari hari Jumaat dia baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Jadi bila buat majlis baca Yasin, orang lain pakai mushaf, dia boleh ingat mulut. Kalau dia tak ingat pun, dia tengok bibi orang tu, dia boleh ingat dah. Dia bukan ngapa, tapi kerana kekerapan baca, menjadi kelaziman dia baca sehingga dia ingat. Jadi darah daging dia. Macam baca Qul Huwallah, baca Yasin. Jadi begitulah. Para sahabat, Ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka baca Quran ni sepawiri. Baca ayat-ayat Quran. Sebab tu ayat Quran di dada mereka. Dan ada golongan yang sentiasa baca Al-Baqarah ini, dia baca sama. Sehingga kan, di zaman Nabi itu, disebut, ya ashaba suratil Baqarah. Wahai puak-puak yang membaca, sentiasa baca surah Al-Baqarah. Kandungan-kandungan daripada surah Al-Baqarah. Maknanya, fadilat Al-Baqarah ini terlalu besar dan menjadi satu KPI di dalam pemilihan, termasuklah di dalam bagaimana nak menjayakan sesebuah apa berlaku peperangan, berlaku pertentangan. Jadi maknanya kembali kepada Al-Quran dan siapa yang mempunyai fadilat-fadilat yang sentiasa beramal dengan fadilat ini diberi kelebihan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disebut Nabi ni ketika nak pilih, dia nak pilih orang yang nak mengepalai tentera, nak jadi turus panglima tentera, nak lantik orang untuk jadi kepimpinan. Nabi akan lantik orang yang ada Quran dalam diri dia. Ada satu ketika dalam sebuah hadis ni diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bagaimana Abu Hurairah bercerita, satu kali Nabi telah menghantar satu utusan. Utusan ini adalah utusan untuk berperang. Zawu adadin, ada beberapa bilangan tentera yang dihantar ini, beberapa orang. Fastaqra'ahum, fastaqra'a kullu rajulin minhum ma ma'ahu minal Quran. Lalu Nabi minta puan-puan ni kena baca. Dia minta baca apa yang ada pada mereka, ayat-ayat Quran yang ada pada dada mereka. Maka pakat baca. Fa'ata ala rajulin minhum. Lalu Nabi pun pergi kepada salah seorang di kalangan mereka, min ahdathihim sinnan, di antara orang yang apa nama budak muda lagi lah. Faqala ma ma'aka ya fulan, mung ngapa surah gapo, ada surah gapo? Nabi tanya. Qala ma'i kaza wa kaza wa suratul Baqarah, aku ada surah sekian-sekian dan surah Baqarah. Maksudnya aku juga ngapa surah Baqarah. Lalu qala ama'aka suratul Baqarah, mu betul ada surah Baqarah? Iaitu kamu hafal surah Baqarah? Tahu surah Baqarah? Dia kata, qala na'am. Qala fadhhab fa anta amiruhum. Ya, Nabi kata, kalau begitu, tubik pergi, aku lantik kamu sebagai ketua delegasi ini. Maksudnya kerana surah Baqarah, Nabi melantik budak ini menjadi ketua kepada tentera. Kerana apa? Adanya surah Baqarah yang dihafaz. Maksudnya, ulama di sini menyebut bahawa Al-Quran ini menjadi penanda aras KPI kepada suatu perlantikan untuk kepimpinan yang dapat memimpin orang.
Kerana nak memimpin orang ni, dia bukan mudah. Dia akan melalui ragam-ragam yang pelbagai. Tabiat yang macam-macam. Kalau dia tak dapat hadapi tabiat ragam pelbagai, ada kadang-kadang kritikan macam-macam, ada kadang-kadang halangan dan cabaran daripada manusia macam-macam. Tak. Maka dia tidak akan kuat. Boleh jadi dia sendiri akan luntur semangat dan dia futur dan seterusnya dia boleh jadi tasakut ataupun gugur di medan itu sendiri. Sedangkan dia ketua. Sedangkan ketua ni dia kena lah sekali. Tak. Dia kena kuat. Istiqamah. Dan menjadi model kedua kepada orang lain. Maka nak ada kekuatan ini, kata ulama, dia adalah mesti ada kekuatan Al-Quran itu. Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kata-kata Allah. Dia mesti ada dalam tubuh. Kalau kalaulah dia ni hafiz, dia boleh ada hafaz dan dia ingat, dia boleh amal dengan baik, orang ini afdal didahulukan. Sebab tu nak jadi imam, nak jadi apa, dia lebih hafaz, suruh dia lah. Akra'uhum, orang yang boleh baca lebih baik, kita afdalkan dia menjadi imam. Kerana orang mengandung ataupun memikul ayat-ayat Al-Quran dengan mereka jaga dengan baik, kita muliakan dia. Kita muliakan dia. Dan Allah Ta'ala memuliakan mereka yang menghafaz kalamullah ini. Kita nak gitu. Dan kita walaupun ada orang yang tidak hafiz Quran, dia wajib hafal ayat-ayat Al-Quran ni. Takkan tak boleh hafal tiga kul. Takkan tak boleh hafal ayat kursi. Takkan tak boleh hafal 10 ayat daripada Al-Kahfi. Takkan tak boleh hafal. Honi ni wajib. Tak kira lah dia asatizah ke, dia tidak ustaz ke, dia IR ke, dia apa nama tukang buat rumah ke, dia petani ke. Dia Muslim, dia wajib menghafal beberapa ayat Al-Quran. Jangan tak hafal ayat Al-Quran. Fatihah ngapalah, Fatihah ngapalah. Ayat-ayat Al-Quran lain kena hafaz. Kalau ayat kursi pun tidak hafaz, kita bimbang dia tu jadi baitil kharab, jadi rumah yang runtuh. Setan mudah menumpangi tubuh badan. Jadi sebab itulah orang yang ada dalam tubuh dia Al-Quran tadi, jaga Al-Quran. Walaupun kita kata tidak hafaz semua, tapi dia jaga Al-Quran. Dia adalah orang yang punya kelebihan. Dan kita nak ramai orang-orang macam ni. Khususnya orang yang ada Al-Baqarah pula. Kerana, kenapa Al-Baqarah? Kerana ada kelebihan-kelebihan yang telah kita sebutkan tadi. Menjadi satu penawar bagi dia, menjadi satu persiapan bagi dia. Dan dia boleh simpan, boleh hafaz dan boleh jaga Al-Baqarah. InsyaAllah, dia mempunyai kelebihan-kelebihan dan jagaan-jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi pada hari ini, hari yang macam-macam, pasal-pasal akhir ini kita tengok dunia sudah semakin pelik. Dah, ajaran-ajaran pelik muncul. Setan-setan, anak-anak dajjal muncul. Kan baru ni apa perjalanan, apa mimpi. ilmu sesat apa sitah. Sitah nur, an-nur dan lain-lain lah. Itu baru muncul sebelum ni ayah pin, tidak ayah pin, macam-macam ajaran taslim, tidak ajaran taslim. Macam-macam lah. Dalam negara kita ni ajaran-ajaran yang sesak, yang ngaku jadi Nabi, Rasul, akhir zaman. Macam-macam. Jadi ni, akhir-akhir ni pula, yang mengaku jadi apa nama Imam Mahdi ke jadi. Mana banyak anak-anak dajjal akan muncul. Ajaran-ajaran sesak akan muncul. Mereka-mereka yang kembali menggunakan bersohbah, bersahabat dengan setan iblis makin ramai. Maka dikala itu kita kena menghidupkan suasana takarrub kita dengan Allah, dengan Al-Quran ini, supaya kita dapat mengimbangi dan menyelamatkan diri masyarakat, negara, supaya akidah umat Islam ini teguh dan kita tidak terseleweng bila tubik dajjal nanti. Wala'iyazabilah, apakah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak dajjal tubik ni pun ramai dah sesak. Tak? Ikut ajaran-ajaran sesak. Jadi kita nak negara kita, negeri kita, khususnya kita negeri membangun bersama Islam, tidak adanya ajaran-ajaran sesat masuk dalam negeri negara kita ni. Tidak adanya mereka-mereka yang mana membawa ajaran pelik, doktrin yang pelik. Dan kita tak silah gejala-gejala sosial yang teruk dikatakan baru-baru ni tubik surat khabar macam-macam darah dirobek. Berlaku gejala rogol, berlaku gejala-gejala sosial yang teruk.
kita nak masing-masing mereka yang berada dalam negeri, dalam negara kita ni jaga masing-masing. Jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat kita supaya kita dapat hindarkan diri daripada perkara-perkara sebegini. Ini tanggungjawab semua. Tanggungjawab semua. Bukan serah kepada pihak berkuasa, bukan serah kepada polis, bukan serah kepada pemimpin sahaja. Tetapi ia adalah setiap rumah mesti berperanan untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial dan jenayah yang berlaku ini. Semua keluarga kena ambil peranan. Ini peranan kita semua. Ya? Jadi kalau kita mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan fadilat-fadilat, insya-Allah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengangkat segala wabak, segala musibah dan segala gejala-gejala yang tidak baik yang boleh berlaku dalam negeri dan negara kita. Akhir sekali, kita buat kesimpulan di sini bahawa pertama sekali, dalam Al-Quran ini terlalu banyak fadilat. Sentiasalah jadikan Al-Quran teman, baca. Walaupun suka macam mana, makhraj tidak baik macam mana, tajwid tidak baik macam mana, usaha baca, Allah beri pahala yang berlipat ganda kepada kita. Yang keduanya, hendaklah kita sentiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu rujukan. Rujukan kita. Apa-apa yang berlaku, kita boleh rujuk Al-Quran. Tanya kalau kita tak faham. Mereka yang faham tentang Al-Quran. Yang ketiganya, dalam Al-Quran itu banyak fadilat. Hari ini kita belajar fadilat surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Kita rasa tak sedap dalam tubuh, tak sedap apa nama dalam rumah. Baca Al-Baqarah. Tak boleh juga baca, suruhlah siapa-siapa di kalangan kita yang baca, kita boleh dengar. Sekurang-kurangnya yang kalau kita tak rock sangat baca, tapi takkanlah selemah itu. Kita bacalah, beri masa sejam. InsyaAllah 3 hari, setan tak masuk rumah kita. Lepas tu kita upgrade, baca pula. Supaya tak masuk ajaran-ajaran sesat, pikrah-pikrah yang tak betul dalam keluarga dan juga dalam masyarakat kita. Dan gejala-gejala sosial yang berlaku ni boleh kita hindari dengan Al-Baqarah ni. Baca Al-Baqarah, insyaAllah kita boleh selamat. Dan dalam surah Al-Baqarah ni ada ayat-ayat penting. Jangan tinggal ayat kursi, jangan tinggal. Baca setiap kali selepas daripada sembahyang, jangan tinggal ayat kursi. Baca, nak baca berapa kali pulang kepada kita. Kemudian dua ayat akhir daripada Al-Baqarah, iaitulah amanah rasul dan satu lagi la yukallifullah. Baca, baca malam. Kalau kita tak dapat siang, baca malam. Tak dapat baca banyak kali, baca sekali pun tak apa malam. Jadi menjadi amalan kita untuk kita sentiasa baca. Dan kalau kita berada di atas insya-Allah jalan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi inayah, menjaga kita, dan insya-Allah kita akan mendapat fadilat dan ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menjadikan kita di kalangan hamba-Nya yang diridai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka rahim wa lutuf bina fa innaka latif. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم واجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.